Komedian Kiki Saputri rayakan ulang tahun sederhana dengan sang suami dan keluarga pada 22 Oktober lalu. Perayaan tersebut terlihat dari unggahan sang artis Indonesia @KikiSaputri. Namun dibalik kesederhanaan perayaan hari jadi sang komedian, warganet tetap salfok dengan hadiah yang diberikan suami Kiki Saputri. Bagaimana tidak, hadiah yang diberikan Khairi berupa jam mewah dengan nilai yang fantastis. Wanita dengan nama lengkap Rizky Nur Asli Saputri tengah dilanda rasa bahagia dengan bertambahnya usia yang kini genap berusia 30 tahun. Jauh dari perayaan yang mewah, Kiki justru nampak merayakan hari jadinya dengan sederhana bersama keluarga. Berbeda dengan tahun lalu, Kiki merayakan ulang tahunnya dengan hadiah lamaran mewah dari Muhammad Khairi yang kini telah resmi menjadi suaminya. Tahun ini komedian cantik mengaku cukup merasa bahagia dengan nyanyian dan untaian doa dari keluarga dan orang-orang terdekatnya. Melalui akun media sosial, Kiki nampak momen Khairi memberikan kejutan dengan memberikan kue ulang tahun. Video tersebut juga memperlihatkan keromantisan dari pasangan suami istri ini, Khairi dengan mesra memeluk Kiki yang nampak menangis terharu. Tak hanya Khairi, Kiki Saputri juga nampak merayakan dengan Aisyah, putri kecil yang dia angkat sebagai anaknya. Dengan ekspresi bahagia, Kiki Saputri bersama Aisyah menyanyikan lagu Happy Birthday bersama dengan hamparan kue dan tumpeng di depannya. Di unggahan lainnya juga keduanya berpose tersenyum dengan kue ulang tahun pemberian dari Khairi ditambah dengan caption "Terima kasih untuk kuenya Papa". Perayaan ulang tahun Kiki Saputri memang tidak dirayakan dengan pesta meriah dan megah. Namun warganet tetap fokus pada hadiah yang diberikan Khairi. Bagaimana tidak, hadiah tersebut berupa jam Rolex yang diketahui memiliki harga yang fantastis. Hadiah tersebut juga disertai dengan surat cinta dari sang suami. Kiki Saputri menjadi salah satu artis Indonesia yang sering wira-wiri di layar televisi Indonesia. Terkenal dengan sebutan Ratu Roasting membuatnya tak lekang dari sorotan warganet. Termasuk Kiki Saputri yang tengah merayakan ulang tahun ke-30 tanpa pesta namun mendapatkan hadiah mewah dari sang suami juga turut menjadi sorotan warganet.